Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengapresiasi dengan adanya Birrul Walidain, mudah-mudahan ini bagian dari pilar dan ini jariah betul. Tapi dengan dimasukkan di Birrul Walidain, berarti kita sudah bahkan terjaganya sholat berjamaah yang tidak mungkin itu dilakukan di sekolah-sekolah yang tidak berbasis agama. Kebiasaan membaca Al-Quran akan terjadi, bahkan sholat-sholat sunnah pun bisa terjadi. Bahkan mohon maaf, pengaruh dari pergaulan bebas karena selangkah dari rumah itu pengaruh narkoba, pergaulan bebas, apalagi efek-efek dari dunia modernitas sekarang ini. Mohon maaf, bahkan ada anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya tanpa harus diminta, otomatis guru-gurunya akan mengajarkan hal yang seperti itu. Dan tidak sadar sesungguhnya, saya menguatkan kembali, ibu, jangan cabut anak-anak ibu di Birrul Walidain. Kenapa? Namanya saja sudah nama yang Masya Allah mensurgakan kita. Kenapa? Karena ini sudah bagian dari investasi kita. Dengan menaruh anak di situ, sesungguhnya itu investasi, karena nanti seandainya kita mati pun itu akan jadi jariah bagi kita. Maka sekali lagi, dengan kita menaruh anak-anak kita di Birrul Walidain, itu berarti kita sudah meninggikan derajat kita. Mudah-mudahan kita nanti terangkat oleh anak-anak kita. Alhamdulillah, hadirnya Birrul Walidain adalah bagaimana kewajiban orang tua yang dia ku anghusakum wa ahlikum naro, surat At-Takhrim ayat 6, maka sungguh membantu kita untuk menjadikan anak-anak kita tidak tersentuh oleh api neraka. Dan itulah harapan kita dengan pemasukannya ke Birrul Walidain. Yang kedua, karena ketika orang meninggal, maka hanya tiga yang jadi jariah. Salah satunya adalah anak-anak yang soleh yang akan mendoakan kita. Bagaimana anak-anak kita jadi soleh kalau tidak dididik di tempat yang dimana agama dididik, seperti di Birrul Walidain. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan kepada menitipkan anak-anak kita ke Birrul Walidain ini bagian dari usaha kita untuk melahirkan anak-anak yang soleh-solehah menjadi jariah bagi kita semua. Dan kalau dilihat dari besaran biaya SPP tidak sebanding dibanding dengan bagaimana anak-anak kita mau sholat 5 waktu. Tidak sebanding dengan anak-anak kita bebas dari narkoba. Tidak sebanding dengan anak-anak kita yang terjebak pada seks bebas. Maka saya lagi apresiasi untuk Birrul Walidain, kita support bersama, support secara lahir, support secara batin. Mudah-mudahan ini menjadikan lahan untuk menjadikan keluarga kita reuni di surga, sebagaimana di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23, akan di surga bersama pasangan dan anak turun kita dan cucu-cucu kita di surga nanti, dan Allah akan jadikan wasilah kita untuk bagaimana surga bersama dan reuni lagi di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.